Saudara Lun, tim gabungan dari Panwaslih Aceh Barat mencopot sejumlah alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi larangan di kabupaten itu pada Senin 4 Maret. Tim Panwaslih dibantu Polri serta Satpol PP dan WH dibagi dalam 3 regu menyusuri sejumlah titik di kabupaten itu. Kemudian alat peraga kampanye yang dicopot dibawa ke kantor Panwaslih setempat. Sejumlah alat peraga kampanye milik caleg dan parpol yang dicopot seperti pada pekarangan masjid, di tiang listrik, tiang telepon, dan sejumlah tempat yang dilarang. Kita tertibkan, ini adalah ABK-ABK yang melanggar ketentuan. Pertama sekali itu yang di jalan protokol. Tapi yang di jalan protokol berdasarkan pantauan kita itu hanya 1, 2, 3, 4 spanduk lagi yang belum. Dan kemarin juga ada yang sudah dipindahkan, jadi sudah sangat berkurang untuk jalan protokol. Yang kedua, untuk di Kecamatan Johan Palawan sendiri, itu yang berada di tiang listrik, tiang telepon, kemudian pepohonan dan fasilitas milik pemerintah. Ini spanduk-spanduk atau alat peraga kampanye, banner dan pamflet yang memang dipasang di tempat yang terlarang seperti ini, yang kita amankan dan kita tertibkan. Ini yang keberapa kali, Pak? Ini yang kedua. Yang pertama itu kita lakukan penertiban selama 7 hari. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.